terkait dengan pengambilan paksa jenazah yang terjadi di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saat ini kami dari jajaran Polresta telah melakukan upaya penegakan hukum, di mana kami sudah mengamankan 8 orang, 6 laki-laki dengan 2 perempuan, yang berdasarkan dengan bukti sementara yang bersangkutan terlibat secara langsung kegiatan penghadangan tersebut. Dan saat ini mereka masih dalam pemeriksaan kami di Polresta, dan pagi ini akan digelar kasusnya untuk menentukan status mereka berikutnya. Kondisi pas ke depannya seperti apa? Tentu ke depannya untuk mencegah hal itu terjadi lagi, kami akan mengevaluasi dari protokol pengamanan, kemudian koordinasi kami dengan gugus tugas kota maupun provinsi dan instansi lainnya terkait dengan pengamanan ataupun pengawalan jenazah ini sampai ke tempat pemakaman.